Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Kuri Bajai. Kali ini Mas Kuri Bajai narik malam ya sahabat ya. Narik sampai malam, mampir di pangkalan Melawe, Jalan Melawe, Jakarta Selatan. Di tepatnya yang ada di Blok M Square sahabat. Buat sahabat Mas Kuri Bajai dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Rezekinya selalu lancar, berkah barokah melimpah ruah. Bisa buat bikin rumah, ataupun bisa untuk beli sawah, ataupun bisa untuk sedekah. Dan bisa pergi ke Madinah, dan bisa ibadah haji ke tanah suci Mekah. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan hajat kita satu persatu dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kondisi malam di Blok M Square ataupun pangkalan Melawe, Jalan Melawe Raya, seperti ini sahabat, biasa sabar tanpa batas sahabat, menunggu penumpang berjam-jam tapi tetap semangat, semangat, semangat. Jadi Mas Kuri Bajai ini narik sampai malam nih sahabat. Tuh sahabat, lihat ke belakang. Nih sahabat, bajainya tuh. Ini pangkalan Melawe nih ya sahabat ya. Tuh. Dan di situ ada Bang Udin dan Bapak Kastari tuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan ini kondisi jalan raya sahabat tuh. Dan di sini ada baja lagi nih ya, karena di belakang nggak muat, jadi ini untuk jalan nih sahabat tuh. Untuk jalan, dan di belakangnya tuh mobil, dan di situ ada taksi-taksi tuh. Tuh sahabat. Ya. Nih. Kondisi malam. Ini biasanya juga di sini depan baja Mas Kuri biasanya ada baja-baja, tapi ini kafenya ataupun restorannya ada itu ya, banyak tamu, jadi baja di belakang ya. Dan ini baja di depan yang ini sahabat nih, Mas Kuri Bajai mau jalan ke depan nih. Ini baja urutan nomor depan nih sahabat. Ini ada Mas Kodir. Halo Mas Kodir. Gimana nih? Sehat? Alhamdulillah. Udah berapa tarikan nih? Alhamdulillah dari jam berapa saya berangkat tadi? Dari jam 10. Alhamdulillah udah 5 tarikan Mas Kuri. 5 tarikan ya. Iya. Alhamdulillah ya. Narik nyampe jam berapa nih Mas Kodir? Narik sih biasanya sampai jam 10 lah, jam 10 malam. 10 malam ya. Iya. Pulang ya. Pulang. Kalau paginya berangkat jam berapa? Jam 9. 9 ya. Jam 9. Itu iya. Seperti biasa ya Mas Kodir. Iya, ya? Seperti biasa. Gimana nih keseharian narik bajai? Hari-harinya rame apa sepi apa gimana? Ya, untuk 2 minggu terakhir ini agak sepi Mas Kuri. Agak sepi ya. Iya, benar agak sepi. Sehari pernah dapat berapa tarikan itu? Pas hari apa itu cuma satu kali tarikan tuh. Satu kali tarikan? Satu kali tarikan itu pun jam 9:30 malam saya narik tuh. Itu? Iya. Ya Allah. Berarti sepi ya? Iya, sepi. Sepi ya. Pas hari apa itu kira-kira waktu itu narik? Kalau nggak salah itu hari apa tuh minggu kemarin tuh ya? Hari... Udah berapa harian? Kira-kira? Kira-kira itu udah ya 5 harian lah. 5 harian ya? Iya. Satu tarikan ya? Satu ketarikan itu. Terus, dari... hari berikutnya gimana tuh? Hari berikutnya ada peningkatan tuh, ada dapat 4 tarikan. Alhamdulillah ya. Iya. Tetap semangat ya Mas Kodir ya? Pokoknya apapun kendalanya kita di jalan, yang penting sabar, tawakal. Semangat terus. Harus semangat. Semangat selalu. Semangat. Tuh sahabat,
teman saya, sahabat saya yang ada di Melawe tetap semangat tanpa batas. Pokoknya semangat terus. Oke, oke Mas Kudri, makasih ya. Sama-sama Mas Kudri. Oke, ini bajanya nih sahabat. Ini bajanya Mas Kudir dari depan tuh. Tuh. Bajanya dari depan tuh. Ini baja urutan pertama sahabat. Nah, mangkalnya pas di sini nih. The Circle Resto. Nah, tuh, sahabat. Suasana Blok M Melawe ya, ataupun Blok M Square. Ini kalau kita masuk Blok M Square ke sana sahabat. Tuh. Dan ini ada pelangnya tuh. 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 Parkir kawasan Blok M. Tuh, sana tuh sahabat. Ke sana masuk mall-mall ya, masuk dalam, masuk tempat parkiran. Nah, suasananya seperti ini sahabat, tuh jalan raya. Dan di sana di depan juga ada tuh bajaj yang sedang mangkal di sana depan ada sahabat. Di sana ada ya. Jadi Mas Kuri nyantainya di sini nih bareng teman-teman atau sahabat supir bajaj. Tuh. Ini Mas Kudir sedang sabar menunggu ya Mas Kudir. Saya ke belakang Mas Kudir. Dan di sini banyak mobil-mobil parkir sahabat. Kalau nggak ada mobil ini karena ada acara tuh. 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 Dan di belakang mobil teman-teman ataupun sahabat Mas Kuri Bajaj yang sedang mangkal tuh. Ini Mas Saipudin tuh. Tuh. Nih Bapak Astari. Tuh, waduh mantep nih ngetes sambil makan apa tuh? Bau dewa. Tetap sabar dan semangat. Bagus mantep. Kata-kata hari ini apa Mas Ali? Guru tidak akan menjamin jika muridnya lulus akan sukses. Dokter tidak berjanji jika disuntik akan langsung sembuh. Tapi Allah berjanji jika kau jaga sholatmu, Allah akan mengubah kehidupanmu. Mantap. Kata-kata hari ini, Mas Abudin. Siap, kata-kata hari ini walaupun dari sini tetap semangat. Bagus. Jangan mantap. Mengeluh terus. Betul. Banyakin syukur. Amin. Walaupun amin. Satu tarikan, dua tarikan satu hari, banyak bersyukur. Amin. Semangat amin. Terus. Semangat. Nih, Mas Amin. Kata-kata hari ini tetap sabar dan semangat. Ya Robku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau. Amin. Yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, dalam hamba-hamba-Mu yang soleh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Dan ini Bapak Kastari. Kata-kata hari ini, kata-kata hari tetap semangat. Tuh, mantap. Berikhtiar. Mantap. Nah, ini maksud ini kata-kata hari ini apa sedang ngopi? Aku bilang tidak mau komentar. Kata-kata hari ini ya kata-katanya hari ini habis transfer 300.000. Mantap. Ke kampung, ke kampung. Iya. Untuk biaya anak sekolah. Ini sedang minum apa nih? Maksudnya sedang minum teh manis. Oh, teh manis. Ngapunten supir bajaj gini hari ngeluh-ngeluh transfer terus bear healing. Makasih. Oke. Nih sahabat.
Tuh. Supir bajai suka bercanda. Tuh, banyak bercandanya sini sahabat, walaupun belum dapat penumpang ataupun nunggu, tapi tetap semangat. Apalagi ada yang ngasih pencerahan. Apa tuh? Ayo mikir ngomong. Oh. Tuh sahabat, suasananya lagi pada duduk-duduk, penumpang berjam-jam, tetap sabar tanpa batas. Insya Allah kalau kita sabar, rezeki akan ada. Yang jelas tetap semangat, rezeki sudah ada yang ngatur. Semangat, 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 semangat. Tuh sahabat. Nih sahabat sedang pada nongkrong, sedang menikmati kumpulan. Mati kopi. Oke, perjumpaan Mas Kuri Bajai cukup sampai di sini aja. Lain kali Mas Kuri Bajai akan bikin konten-konten selanjutnya. Buat sahabat Mas Kuri Bajai dimanapun berada, pantengin terus channelnya Mas Kuri Bajai dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bila itu topik kulidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.